eCartina TV, for smart and creative student only. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Aisyah dari kelas 2 akuntansi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Karisma dari 10 akuntansi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdi Safira dari kelas 10 akuntansi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Agustin, kelas 10 akuntansi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Budi Sulawati dari kelas 10 akuntansi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani Kamdandari. Inilah bahan untuk membuat lumpia. Sediakan mie yang sudah direbus, cincang, wortel, kulit lumpia, bawang putih yang sudah dihaluskan, garam secukupnya, Royco dan minyak secukupnya. Masukkan cincangan wortel. Lalu aduk dengan rata. Masukkan bawang putih yang sudah halus. Lalu aduk dengan rata. Masukkan garam halus secukupnya. Lalu aduk sampai rata. Lalu tuang Royco secukupnya. Aduk dengan rata. Itulah cara pembuatan lumpia. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita akan memasaknya. Masukkan minyak secukupnya. Lalu panaskan minyak. Masukkan lumpia. Ini jadinya.